Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita mulai pertemuan ini dengan rasa syukur kepada Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sanjungkan keharibaan orang yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma ketika kita di dunia dan di akhirat akan mengharapkannya. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kali ini ingin kami hadirkan sebuah judul, hutang puluhan juta lunas dan sukses menjadi YouTuber dengan 400 ribuan viewer berkat solawat pohon uang. Ini kembali dibuktikan betapa hebatnya solawat itu ketika kita yakini dan kita amalkan dengan sungguh-sungguh dan penuh harap kepada Allah tentang rahmat dan berkah dari solawat. Ini dimulai ketika pelaku ini ikut membantu orang tuanya yang sedang kesusahan dan berprihatin untuk mengikuti suatu seleksi menjadi seorang pimpinan. Cita-cita yang harus diraih bersama-sama. Kemudian seorang pengamal ini ikut membantu orang tuanya membaca doa sebagai usaha ikhtiar batin ketika orang tuanya punya cita-cita. Setelah itu, orang tuanya tercapai cita-citanya. Kemudian melanjutkan ikut beberapa pelatihan yang berkaitan dengan masalah TIK dengan seorang tokoh yang cukup terkenal yang bernama Bapak Agus Piranha Mas. Kemudian dari situlah ia mulai merintis bisnis online dan mempunyai karyawati sebanyak 4 orang. Kemudian bisnisnya laku, namun suatu saat yang namanya musibah tidak bisa diperkirakan. Ketika pengiriman ke luar Jawa, ke Irian, ke Kalimantan, ke Sumatera semakin lancar, ternyata yang namanya kebahagiaan itu bersamaan dengan kesusahan juga. Ia tertipu. Barang sudah dikirim, ternyata tidak dikirim uangnya. Ya, ya memang awalnya lancar. Kirim uang, kirim barang. Ternyata akhirnya, karena kepercayaan sudah muncul, maka minta kirim dulu uang belakangan. Ternyata itu penipuan. Dan itu menjadikan susah. Namun orang yang beriman ketika susah atau senang selalu dekat dengan Allah. Maka dulu wirid yang sudah dikerjakan membantu orang tuanya tetap dilaksanakan terus. Maka Tuhan pun menunjukkan jalan keluarnya. Ia mempunyai seorang teman yang pandai tentang kaitannya dengan bagaimana menjadi seorang YouTuber. Itu juga laki-laki.
memberikan ilmunya dengan gratis sehingga dia bisa melaksanakan itu dan mencoba. Dan itu menjadi booming, ya, menjadi booming sehingga ia dalam jangka waktu 6 bulan bisa melunasi semua hutang-hutangnya dengan beres. Mengapa? Karena YouTuber ini menjadi banyak subscribernya, 400.000 sekarang. Ya. Maka ini semuanya berkat karena doa yang diamalkan. Lalu bagaimana doanya? Doanya sangat mudah, selawat itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana cara mengamalkannya? Diamalkan 400 kali selesai sholat Isya. Karena dia waktu itu sangat membutuhkan, setelah sholat Isya itu dicari waktu yang paling makbul, yaitu setelah pukul 12 malam. Itu juga masih waktu Isya. Kemudian sholat tobat, sholat hajat 2 rakaat, kemudian memohon dengan wirid tadi untuk dikabulkan. Doanya bisa melunasi hutang-hutangnya dan ditunjukkan jalan rezeki yang terbaik untuknya. Begitu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa diambil hikmahnya dari saudara-saudaraku yang lain untuk bisa sukses. Ternyata jalannya macam-macam, Allah menunjukkannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Namun barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, itu semata-mata karena kami masih merasa orang yang fakir akan ilmu dan merasa tempatnya salah dan lupa. Namun apabila ada benarnya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.